Masya Allah. Dan syukur alhamdulillah semua data ini kumpul bukan karena dari panitia aja. Ya, baik pemirsa Bipas Online, saat ini saya sedang berada di acara reuni dari SMA Banjarmasin, SMA 1 Banjarmasin, perayaan reuni ke-25 tahun. Jadi seperti yang bisa dilihat ini ada pesertanya pakai baju seragam ya, seragam SMA. Lagi kong. Siapa yang dapat umroh? Itu yang di depan itu yang berbaris adalah guru-guru yang mengajar. Saat ini sedang melakukan penyerahan hadiah. Tadi sudah sempat penyerahan hadiah dan ada seperti door prize begitu ya untuk salah satu guru yang akan diumrohkan nanti. Pertama sekali kemarin beberapa hari yang lalu, sebulan yang lalu sudah menginformasikan kalau ada adakan reuni perak ya Pak Angkatan 97. Dan saya sebagai mantan guru mereka, sebagai kepala sekolah menyebut baik ya dengan adanya reuni itu ya. Pak, tentunya tadi dapat tanda terima kasih gimana Pak? Ya, oh ya. Memang 97 itu sangat istimewa sekali, sudah saya ingat istimewa sekali ya. Nah, saya dimulai bekerja secara dalam tanda kutip profesional waktu tahun 97. Karena hampir semua kelas itu saya ajar, IPA maupun IPS, bahkan selain di rumah, saya di sekolah, saya juga ngajar di rumah. Ya. Nah, berkenan dengan Nadia, jadi saya sangat bersyukur sekali, ya, terima kasih sekali ya, setelah Nadia mampir ya. Untuk saya berangkat ke Tanah Suci. Ini baru pertama kali saya memang ke Tanah Suci. Insya Allah nanti nggak tahu bulan berapa kita berangkat. Harapannya Pak untuk alumni 1997 nih Pak. Oh maksudnya. Iya, tujuannya harapan saya untuk alumnus ya, kita ketemu ya, selain berbagi kenangan, berbagi cerita, berbagi kesan dan sebagainya ya. Saya berharap tetap dijaga kekompakan mereka ya, namanya juga ikatan alumni, maka kami berharap juga mereka-mereka bisa memberi masukan kepada SMA Negeri 1 Banjarmasin, memberi opini yang positif untuk SMA Negeri Banjarmasin manakala ada isu-isu yang kurang enak ya terhadap SMA Negeri 1 Banjarmasin. Jelaskan bagaimana suasana perayaan reuni hari ini. Suasana hari ini kan luar biasa meriah benar ya. Nah, memang kita ada kendala sedikit karena kan ya kita tahu sendiri masih di pandemi COVID lah, tapi kita bisa fasilitasi semuanya karena ada yang offline dan juga kita sediakan dengan acara online ya. Jadi menurut aku sih luar biasa acara hari ini, heboh benar lah, meriah benar. Ini kan kenapa jadi memilih dress code pakai baju SMA? Kita panitia, jadi tema kita kan bubulit ke 97 nih, kesannya waktu masa-masa SMA kita. Nah, jadi semua kita dekor seakan-akan kita masih di SMA. Nah, jadi kalau kita lihat juga kan nih, foto booth-nya aja kan gambar kelas kami nih, Bahari nih. Ya kan, dan ini memang realnya, suasana kelas Bahari kayak gini, sampai lantai-lantainya pun masih. Nah, jadi memang makanya panitia kita anak kelompok banar untuk bisa kasih kembali ke masa SMA lah, biasanya seperti itu. Tentu tujuan reuni sendiri apa sih? Tujuan reuni kan sebenarnya kita untuk menjalin tali silaturahmi, biasanya kan seperti itu aja. Nah, tapi di sekali ini kita hendak sesuatu yang berbeda, karena itu kami berulang cerita berbagi rasa. Jadi kami murid-murid ini hendak membagi sesuatu yang bisa kita berikan kepada guru-guru kami.
Nah, makanya tadi ada donasi, ada karitas juga, ya kan? Dan itu akhirnya terkumpul dari sumbangsi kita semua sih. Jadi dari murid-murid semua. Jadi bukan cuma ada satu orang atau golongan. Nah, ini yang luar biasanya kami 97 ini memang kekerabatannya erat banget.